lagi di dapur Mama Eva. Kali ini guys, saya mau masak sambal bawang ya. Sambal bawang ini cocok banget kalau kita makan pakai ayam bakar, bacem, ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, atau terong digoreng, atau lele goreng juga bisa. Oke, bikin mudah banget. Kalian bisa coba di rumah. Oke, kalian simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dipencet loncengnya ya guys. Oke, kita mulai masak. Oke bunda, untuk bahan sambal sudah saya siapkan. Ini ada cabai rawit, dicampur boleh ya, cabai rawit hijau atau merah. Oke, kemudian ini ada bawang putih, bawang merah. Kalau saya nggak pakai ditimbang-timbang ya bunda, jadi saya dikira-kira aja. Oke, kemudian ini ada garam penyedap rasa dan gula pasir. Oke bun, sekarang kita mulai menggoreng untuk bahannya ya, cabai, bawang putih, dan bawang merah. Oke bunda, ini sudah panas ya minyaknya. Kita masukkan cukup ya bun. Ini apinya sedang-sedang aja ya bun, apinya bisa lebih kolek. Tunggu ya bun. Ini tadi cabenya itu bun, sebenarnya sudah saya krat-krat. Saya lupa dari awal tadi, sudah saya krat-krat biar dia nggak loncat ya bun. Tapi tetap saya tutup. Ya jaga-jaga kalau mencolot. Oke, kita tunggu bunda. Oke bun, tidak terlalu matang ya bun, asal layu aja. Oke, kita matikan bunda, kita haluskan ya. Oke bunda, sekarang kita haluskan. Sebenarnya bisa bun pakai blender, tapi karena sumpah sedikit, saya lebih suka pakai apa namanya, cuek aja bun. Tapi selera bunda ya. Ini semua bumbu saya masukkan ya bun, garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Oke. Sambal bawang ini bunda, ini enak sekali kalau kita makan pakai ikan bakar, ayam bakar bacem, ayam bakar goreng, apalagi ya, tempe goreng, tahu goreng, atau pakai terong digoreng juga enak bunda. Oke, sudah cukup untuk rasanya ya bunda. Sekarang kita
tumis lagi ya cabenya ya Bunda. Oke, minyaknya sudah panas ya Bunda. Sekarang kita masukkan ya. Saya kasih air sedikit ya Bu. Oke Bunda, ini sudah matang ya. Ini airnya sudah menyusut. Sekarang kita angkat. Oke, perhatikan. Oke Bunda, kita salin ya sambelnya. Ini sudah matang Bun. Oke Bunda, ini sambal bawangnya sudah matang ya Bunda. Bunda boleh coba di rumah. Kalau suka video saya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di pencet tanda ya Bun. Oke, jumpa lagi di dapur Mama Eva selanjutnya Bunda. Assalamualaikum, bye bye.